So now you nak camping kat mana? Kita camping kat Jeram Campsite dekat Kampin lah. Rembau, Rembau. Dekat Rembau, sorry. So kita nak gerak ni lah. Pagi ni ke sambung balik camping kita. Sambung daripada Pantai Timur. Ada ni lah pula ni. Pantai Timur kita sambung ke Pantai Barat pula. Okey, sila bergerak. Cuaca cantik hari. Cuaca cerah. Jadi kita bergeraklah. Gerak ke Rembau, Rembau, Rembau. Okey, jumpa lagi. So, kita mulakan perjalanan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ke Rembau pada pagi ini untuk 3 hari berehat di Rembau. Kami baru keluar dari kawasan perumahan kami. Taman di Katrin Damai 2. CEO Rembau Campsite. Okey, ni cah jalan masuk dia. Jalan masuk dia. So ini kandas. Kandas. Ini ayahnya tapak. Sebelah kau, sebelah tapak ayah ni boleh ya, tempat kau. Di sini. So ni tapak dia. Tapak ni, tapak pokok dia lah, pokok gambai ni. Tandas ke sana tu, tandas. Okey, ni dia. Okey, ni tapak atuk dah ready. So atuk booking sebelah ni lah, sebelah tapak ni. Sebelah tapak ni dekat dengan tandas. So tapak dia sini lah, korang. Korang tapak sini. Sini tapak korang. Tapak korang, lepas tu tandas kat situ, dekat lah. Okey, okey. Okey, yang terkini. Ini terkini. Okey. So tempat kau parking ada situ, ada siap sebelah dom ni. Sebelah dom. Okey, sini tapak kau lah. Ni keadaan dia. Kalau boleh buat baju sejuk lah, memang sejuk malam ni. Atas tu Gunung Datuk, atas tu Gunung Datuk. Okey, ni keadaan dia. Okey. Oh, lepas hujan. Okey, ni jalan masuk. Jalan masuk. Jalan masuk sini . Okey. Tu keadaan dia.
Selamat pagi. Ini adalah pemandangan Gunung Datuk di Rembau. Pemandangan daripada campsite Rembau campsite. So siapa-siapa nak bercamping kat sini pun boleh juga. Suasana sejuk pagi. Malam hujan. So hari ni okey lah cuaca. Agak terang. Okey. Ini adalah jeram. Jeram Rembau. So oleh kerana tempat kami panas, jadi kita berendam. Berendam dalam air. Ha. Macam-macam dia ni berendam dalam air ni. Ha, berendam bagi sejuk. Ha. Ni awak dari mana ni? Dari Melaka. Eh, Melaka dekat je. Ingat jauh now. Kan jauh now. Oh, datang sini buat apa? Oh, camping. Ingat nak berendam saja, nak bagi sejuk. Ha, dah kepanasan kat rumah kan? Oh, nak berendam je. Kalau dia berendam. Ha, habis air sejuk tu? Sejuk. Walaupun dah tengah hari dah 3 lebih sejuk. Eh, tengah hari apa? 3 lebih dah petang. Tapi cuaca nampak macam mendung. Ha, mendung lah. Mendung tapi bahang lah, ada bahang. Tapi yelah, tempat ni kira okey lah. Ha, jauh daripada orang, suasana sepi. Ha, lebih menyamankan lah. Ha, ikut CEO tempat ni, dia kata air di sungai ni, jeram ni adalah air yang terbaik, di mana kebersihannya menepati ciri-ciri bagi ciri-ciri apa, kebersihan ke apa tau, ciri-ciri. Tapi udang ketam ada di sini ya. Boleh menjaring lah, kalau siapa-siapa yang nak menjaring boleh mencuba. So ini dah antara jeram yang terbersih pernah saya lawati. Jeram ni terletak di Rembau Negeri Sembilan. Jadi siapa-siapa yang nak berkemping, tempat camping ni dekat dengan jeram ni lah. So air pun tak berapa dalam. Jadi kanak-kanak boleh lah mandi kat sini. Memang sesuai untuk bawa family datang sini camping. Okay, ini itulah sebagai bukti. Bukti tempat ni ada beberapa orang camping di sini ya. Ini kita nampak budak-budak bermain di sini. Dia dah kecil, jadi sesuai lah kalau bawa family datang sini untuk bercamping di sini. Okey, ini pemandangan daripada jeram. Keadaan campsite di jeram campsite ni. Sejuk ah, dek. Sejuk ah. Dah lama berendam, masih sejuk ke?
Ujang, ujang. So, cuaca hari tak berapa cantik. Petang dah nak hujan. Jadi, bersedialah. Bersedialah menghadapi hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sahabat saya Encik Sarul, CEO Jeram Campsite Rembau. Jadi saya bertuahlah pagi ni dapat apa nama menemu ramah Jeram Campsite ni. So sudah berapa lama Encik Sarul buat bisnes Jeram Campsite ni? Okey, assalamualaikum semua eh. Okey. Saya Sarul. Kan? Okay, Jeram Campsite Rembau. Jeram Campsite ni terletak di Rembau. So kita lebih senang kita panggil nama dia Jeram Campsite Rembau. Kan? Dia kita start daripada tahun lepas bulan 5. So secara perlahan-lahan lah. Kan? Secara perlahan-lahan daripada bulan 5 sampailah ke hari ni, kan? Di Jeram Campsite Rembau ni ada banyak tempat yang menarik, kan? Kan, boleh mandi sungai dalam kawasan sini, kan, dekat ujung sana. Kemudian yang kaki hiking boleh naik ke Gunung Datuk, kan. Yang kaki hiking masuk hutan boleh pergi ke air terjun Lubuk Petai dekat sini. Dekat sini pun ada Lubuk Petai juga, kan. Lepas tu setelah setahun beroperasi, saya beroperasi secara kecil-kecilan dulu, kan, sebab kita perlukan banyak lagi facilities yang belum lengkap, kan. So kemasukan kampus hanya 10 ke 15 kemah saja, kan. Tapi kawasan kami lapang, 1.3 ekar di sebelah sini, 1.5 ekar di sebelah sungai, kan. Datang ke sini dia rasa macam macam privacy lah, sebab kedudukan zon-zon kemah tu jauh, kan. Bila datang malam, bila datang sini, bila camping, kita boleh pilih zon kundang, family area, durian, buluh kat ujung sana pun boleh boleh di inilah. Boleh pasang khemah lah, kan. Itu je. Lagi? Seterusnya soalan saya ialah apa kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Cik Sarul untuk para-para camper ni lah. Okey. Kemudahan yang kita sediakan, kemudahan asas saja, kan. Lampu macam sini elektrik kita tak ada. Sebab apa, jauh daripada main road, kan. So kita gunakan lampu solar semua. InsyaAllah malam terang, kan. Dan then kita ada toilet lah. Toilet ada satu lagi sekarang ni. Buat masa ni ada satu je, kan. InsyaAllah kami akan tambah lagi lah. Kemudahan air kita pump daripada sungai. So bila datang sini kena bawa air bersih lah, kan. Air untuk minum, untuk masak, kan, kena bawa sendiri. Ataupun kadang-kadang kita sediakan jugalah, kan. Itulah facilities yang ada, kan. Tapi dia parking kereta boleh park di sebelah khemah, tak ada masalah. Macam yang kita dapat sekarang ni, kan, semua kereta park di sebelah khemah tu masing-masing lah. Okay. Bagaimana kalaulah camper-camper ni tak bawa dia punya peralatan, contoh dia punya set khemah, adakah Cik Sarul sediakan perkhidmatan untuk sewa khemah dan sebagainya? Ada, kita ada sewa, sediakan perkhidmatan sewa kemah. Sewa kemah daripada kemah unta macam ni, kan. Kemudian kita ada dome, dome shelter yang macam tu, kan. Kemah kecil pun ada untuk 3 orang, 4 orang ataupun ni lah,
flysheet saja. Saya ada sewa lah, sediakan sewaan tu lah. Lepas tu berapa you charge untuk satu camper, satu camp, satu kemah tu, tapak dia tu berapa you charge? Mana satu kali tapak lah, okay, sebagainya lah. Untuk bayaran-bayaran dia. Kita tak kira mengikut tapak, tapi kita kira mengikut kemah. Kan? Kemah, kemah saja. Kan? Satu hari dua malam RM70. Sorry. Dua hari satu malam RM70. Tiga hari dua malam RM100. Itu saja. Kan? Kemudian lain-lain kita tak charge selama buat sementara ni, kita belum lagi charge pada parking, pada sampah apa semua, sebab semua ni saya uruskan sendiri. So tak melibatkan kos. Kemudian kalau ada ada additional cost lagi, kita akan charge lagi lah. Kan? Buat 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 masa ni tu je, dua harga tu je, kan? Kalau apa nak sewa barang-barang lain, macam yalah barang-barang lain, maksud saya macam flysheet selain daripada kemah tu ada juga, kan? Kemah kecil apa semua. Tu jelah. Okay. Basic je. Okey, untuk pengetahuan para-para camper, boleh Cik Sarul bagi nombor telefon untuk dihubungi. Okey. Saya boleh dihubungi melalui nombor 018-976-7925. So, dah berhubung terus dengan saya lah. Dan saya tak ada melantik mana-mana ejen atau orang pertengahan apa semua lah. Semua berurusan dengan saya. Boleh, boleh sebut sekali lagi nombor tu. Nombor tu 018-976-7925. Saya harap para-para camper dapat menyalin nombor tu lah. Boleh berhubung terus dengan sahabat saya ni. Jadi kalau untuk memudahkan perjalanan ni, kalau daripada KL, mana mana nak masuk? Tol mana nak masuk? Kalau daripada Kuala Lumpur, kita ada dua tol boleh masuk. Daripada Simpang 4 ataupun Pedas Linggi. Kalau Pedas Linggi, dia punya landmark dia adalah Gunung Datuk lah. Kan? Gunung Datuk, bila dia sampai dekat Rembau tu, gunung, kawasan Gunung Datuk tu, cari jalan jalan jeram satu. Sebab nama tempat dia memang jeram, kan? Sebab tu saya pakai nama jeram campsite. Lepas tu cari jalan satu, terus je, terus ikut jalan tepi tu, kemudian sampai ke satu pagar biru, belok ke kiri. So dia akan ada jalan off road sikit. Tak sampai 200 meter lah, kan? Dia jalan off-road sikit, apa, kemudian sampai akan nampak satu kawasan lapang di depan ni, Petronas, kan? Ni tanah Petronas ni, laluan pipe gas Petronas. Laluan pipe gas Petronas. Kemudian tengok pada belah kiri, akan nampak kita kat sini. Ada apa lagi nak diberitahu? Yang lain-lain tak ada, sebab kami sentiasa menanti kehadiran kampus-kampus. Tapi yang seperti mana yang saya cakap awal tadi, dia apa ni, kemasukan tu terhad, kan? Cuma 15 kemah paling maksimum lah. Paling maksimum 15 kemah, minimum antara 10. Tapi kebiasaannya kat sini memang tak ramai lagi, kan? Sebab belum ramai yang tahu lagi. Dan juga apa ni, suasana dekat sini memang ni lah, tak ada bunyi generator. Dia lokasi nature, dia, nature. Lokasi dia di ujung kampung. Kan, di ujung kampung. Kalau tengok kat sini, keliling sini semua hutan. Kan, kita kat tengah-tengah ni. Boleh tengoklah keliling, di keliling ni, di keliling ni. Pasang hutan, ini tandas. Kemudian di sebelah buluh ni adalah jeram. Jeram yang okeylah dia punya, dia punya keadaan dia. So facility. Kawasan luas lah, bebas. Bebas untuk ni, buat aktiviti-aktiviti. So, saya sebagai otai camper Melaka, mengalu-alukan lah sahabat-sahabat untuk mencuba. Dan apa nama, dia adalah seorang usahawan yang saya kira gigih. Memulakan perniagaan di sini dengan tanpa bantuan apa-apa. Jadi dalam proses lah untuk apa nama membaiki dari masa ke semasa. Kalau boleh, boleh beli komen ke apa-apa, sila komen di bawah nanti. Okey, selamat mencuba Cik Sarul. Dan saya doakan semoga maju jaya dalam bisnes ni. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.